Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Timur mempersembahkan Progressive Planner Awards 2022. Progressive Planner Awards atau PPA merupakan salah satu ajang atau sarana yang digunakan dalam diseminasi produk perencanaan yang telah dilakukan oleh perencana di Jawa Timur. Tahun lalu, kegiatan ini bernama Lomba Karya Perencana. Ajang ini merupakan salah satu ajang kompetisi dan pemberian penghargaan pada karya-karya perencana yang progresif dan kreatif. Jadi sebenarnya ini cuma masalah cara pandang kita untuk melihat kemampuan kita untuk mengekspresikan apresiasi kita pada karakter atau karya sebuah perencanaan. Kalau kita lihat di Lomba Karya Cipta Perencanaan, mungkin obyeknya yang kita sorot, yang kita nilai, itu adalah obyek perencanaannya. Nah, kalau dalam Progressive Planner Award ini, yang kita lihat ini tidak hanya pada karya perencanaannya saja, tapi pada karakternya, pada perencanaannya itu sendiri. Selama ini yang kita tahu, kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya untuk mengapresiasi bagaimana seorang perencana dapat mencapai titik-titik keberhasilan dalam hidupnya atau di dunia perencanaan ini belum ada yang apa ya, yang spesial, belum ada yang mapan. Paling yang ada mungkin juga sifatnya eventual. Nah, ini yang berusaha kita lakukan, yang berusaha kita buat. Kita tahu kan kalau kita bicara masalah perencanaan, banyak sekali perencana-perencana yang sudah mampu menciptakan karya-karya yang bisa bermanfaat, yang bisa berfaedah bagi orang banyak. Nah, cara kita untuk mengapresiasikan dan mengapresiasi karya perencanaan dan karakter perencana inilah yang berusaha kita wujudkan dalam Progressive Planner Award. Mudah-mudahan ini bisa jadi langkah awal bagi kita untuk menjadi sebuah ritual dari IAP Jawa Timur, menjadi sebuah sesuatu yang bisa dibanggakan di IAP Jawa Timur untuk membuat karya penghargaan pada karakter perencana yang ada di dunia perencanaan Jawa Timur. Jadi kalau tema dari PPA tahun ini tema PPA akan mengalami perubahan ya sejauh dengan nanti panitianya seperti apa. Yang menyelenggarakan PPA ini adalah bidang pengembangan kapasitas profesi perencana. Jadi kenapa kemudian dibuat oleh PPA ini? Karena tujuannya adalah untuk kemudian bagaimana menjadi percontohan yang baik profesi perencana dan siapa yang sudah mengaplikasikannya dengan baik. Sehingga nanti produk-produk yang dihasilkan oleh perencana-perencana tersebut bisa menjadi percontohan yang baik untuk yang lain. Award Sustainable Thematic dan Innovative Planner. Jadi kalau selama ini produk-produk perencanaan itu memang arahnya adalah komprehensif gitu ya, harapannya ke depan produk-produk perencanaan itu sudah mulai berbicara tentang sesuatu yang tematik. Karena berdasarkan hasil penelitian dari bidang kami juga di Foresight gitu ya, sudah ada indikasi bahwa ke depan perencanaan produknya akan berubah gitu, menjadi produk yang berkembang, dinamis dan juga tematik. Nah, harapannya nanti planner-planner juga bisa lebih inovatif gitu ya, lebih bisa kemudian menaikkan game-nya lah intinya. Progresif itu seperti itu gitu. Dan diharapkan dari Progressive Planner Awards ini sehingga ke depan bisa menjadi percontohan untuk perencana yang lain. Terdapat 3 kategori awards and eligibilities. Kategori utama diberikan pada planner yang tersertifikasi aktif dalam masa perpanjangan anggota utama IAP Jawa Timur, telah berkiprah di dunia perencanaan setidaknya 10 tahun dan berpengalaman sebagai team leader, mempunyai hasil karya yang progresif, tematik, inovatif untuk dipresentasikan, direkomendasikan oleh anggota IAP lainnya, dan bukan bagian tim juri kegiatan. Kategori Madya diberikan pada planner yang tersertifikasi aktif dalam masa perpanjangan anggota Madya IAP Jawa Timur, telah berkiprah di dunia perencanaan setidaknya 5 tahun dan berpengalaman sebagai tim leader, mempunyai hasil karya progresif, tematik, inovatif untuk dipresentasikan, direkomendasikan oleh anggota IAP lainnya, dan bukan bagian tim juri kegiatan. Kategori Muda diberikan pada planner yang tersertifikasi aktif dalam masa perpanjangan anggota muda IAP Jawa Timur,
telah berkiprah di dunia perencanaan setidaknya 3 tahun, mempunyai hasil karya progresif untuk dipresentasikan, direkomendasikan oleh anggota IAP lainnya, dan bukan bagian tim juri kegiatan. Alur lomba. Pengumuman daftar peserta, di mana Ikatan Aktif Perencanaan Jawa Timur merilis daftar resmi anggota IAP yang eligible untuk mengikuti kegiatan PPA 2022. Selanjutnya, akan dibuka masa penerimaan rekomendasi dari publik, yakni perencana, pada kandidat awardee melalui link berikut ini. Data-data rekomendasi ini akan disortir menurut rekomendasi terbanyak dan menghasilkan 10 kandidat muda, 10 kandidat mania, serta 10 kandidat utama. Ke-30 kandidat ini akan mengikuti serangkaian proses yang terdiri dari pengumpulan karya, penilaian karya, serta pengumuman 5 besar. 5 karya terbaik ini akan diundang untuk melakukan presentasi pada puncak acara Progressive Planner Awards. Awardee PPA akan mempresentasikan 5 karya terpilih dengan menentukan urutan 1-5 yang akan diseleksi berdasarkan presentasi interaktif dengan metode tanya jawab dengan dewan juri.